السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن التبع. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. Allahu akbar Al-Aqsa. Hakuna Al-Aqsa, hakuna ikhwan. Akhwat di mana saja berada, hari-hari ini kita merasakan betul penderitaan yang dirasakan oleh ikhwan-ikhwan kita di Palestina, khususnya di Gaza. Kemudian, apa yang kita lakukan? Sebagai wujud uhuah solidaris kita kepada ikhwan-ikhwan kita yang sedang menderita itu. Rasulullah SAW antara lain mengajarkan kepada kita agar kita mendoakan ikhwan-ikhwan kita yang menderita itu. Doa untuk ikhwan-ikhwan yang menderita dapat dilakukan khusus pada waktu sholat. Itu yang disebut dengan doa kunut nazilah. Dan ini diruayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan perawi-perawi yang lain. bahwasanya kunut nazilah dilakukan adalah ketika 70 sahabat kura ahli pembaca Quran dibantai oleh orang kafir. Rasul mendoakan mereka. Maka kita dapat mendoakan dan menurut imat kami harus mendoakan hewan-hewan kita dengan melaksanakan rutnazilah ini. Itu doa secara khusus. Tapi juga kita dapat laksanakan doa secara umum kapan saja, khususnya setelah sholat lima waktu atau pada waktu-waktu mustajabah di tengah sholat lail atau setelah kita melaksanakan sholat tahajud kita berdoa mudah-mudahan dengan itu penderitaan ikhwan-ikhwan kita di Gaza di Gaza kira diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sementara musuh-musuhnya dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya maka pada kesempatan kali ini kami akan bacakan doa yang umum yang kita lakukan kapan saja dan doa yang khusus yaitu doa kunut. Doa yang akan saya bacakan ini adalah sebagian doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi musuh yang begitu besar sekitar 12.000, 10.000 atau 12.000 orang yang berasal dari suku-suku di sekitar Madinah di tanah Arab. Mereka semuanya bersatu padu mengeroyok umat Islam yang baru tumbuh di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW atas saran sahabat Salman Al-Farisi untuk menghadapi mereka membuat parit, membuat hundak sehingga perang ini disebut dengan perang hundak dan karena begitu banyaknya musuh yang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka perang itu disebut dengan perang Ahzab yang artinya beberapa golongan atau beberapa kelompok yang memusuhi Rasulullah sallallahu wasallam doa itu antara lain adalah a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim alamin Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya al mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajmain Allahumma mungzilal kitab Wa mujriyat sahab Wa hazimal ahzab Ihzim hum bang alaihim Allahumma mungzilal kitab Sari al hisab Ihzimil ahzab Allahumma zimhum mazalzilhum. Allahumma anta anta'adiduna. Wa nasiruna. Bikanu hawilu. Wa bikanu sawil. Wa bikanu qatil. Allahumma anta. Rabbuna wa rabbuhum. Wa kulubuhum wa kulubuna biadik. Wa innama yaglibum anta. Ya malika yaumiddin. Iyakan na'budu Wa iyakan sta'in. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله حليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. i'tasumna billah wasta'anna billah wa tawakkalna ala Allah hassuntana kullana ajma'in bil hayyil qayyum alladhi yamutu abada wa dafa'ta nasu'a bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ya qadimal ihsan ya man ihsanuhu fawqa kulli ihsan ya malikad dunya wal akhirah Ya hayu ya qayyum Ya dal jalali wal ikram Ya man la yujizuhu syai'u wa, 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 la yata'awam Unsurna ala a'da'ina ha'ulai wa ghairihim Wajirna alaihim fi afiatin tamah Wa salamatin amah ajilan Allahumma inna nasta'inuka Wa nasta'afiruka wanu minubika wala nakfurka wana khlauka mayah mayaf Allahumma anjil muslimin Allahumma anjil mu'minin fi bilati Filistina khoso wa fi ana ibul danil mu'mini na'ama Allah masfi jarhahum wasfi mardahum wahi syuhada'ahum hayatan indaka yurzakun. Allahumma iya kana'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfad narju rahmataka wa naqsha adabak. inna adabakal jidda bil kufari mulhik Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adri syirka wal musyrikin wa dammir a'da ka'ada ad-din min al-kufar al-yahudin min al-kufar al-yahud wa suhyunin al-musyrikin Allahumma astud wa ataka alal kufaril kufar al-ladina al-islam wal-muslimin Allahumma syatid samlahum wa farriq jam'ahum wa miskisbahum, Allahumma ansur man nasruddin wa khdul man muslimin wa ali kalimat qila yaumiddin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabi ismain walhamdulillahi rabbil alamin demikian para ikhwan semuanya kalau kita akan membaca doa ini pada kunut nazilah pada waktu salat maka dapat kita mulai dari Allahumma

Allahumma anjil muslimin. Allahumma anjil mu'minin. Fi biladi filistin khosoh. Wa fi ana ibul danil mu'minin na'amah. Allahumma shfi jarhahum. Allahumma shfi mardohum. Wahyi syuhada'akum. Syuhada'ahum. Hayatan indaka yurzakun. Allahumma astut wat ataka alal kuffar ladina yuharibuna al islam al muslimin Allahumma syatit syamlahum wa farrik jam'ahum Allah mazimhum wa zalzilhum Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adli syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka ad din Allahumma ansur man nasaruddin wa khdul man khudalal muslimin wa ali kalimata ka ila yumuddin wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali wasajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin atau misalnya terlalu panjang cukup yang intinya tadi yaitu Allahumma anjil muslimin Allah anjil mukminin fi biladi filistina khosoh wa fi anaid buldanil Mukminin ama sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Walhamdulillahi alamin. Selalu kita sertakan sholawat. Karena memang salah satu adab berdoa adalah dengan membaca sholawat. Jadi itulah para ikhwan semuanya. Mari kita doakan. Ikhwan-ikhwan ikhwan kita di Palestina khususnya di Gaza. Setiap selesai sholat lima waktu atau pada waktu-waktu mustajabah di tengah sholat tahajud kita. Atau pada waktu kita sholat yaitu di dengan mulut nazilah. Dengan berbagai macam kalimat yang penting dengan bahasa Arab. Dan yang paling pendek dan singkat tadi adalah Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin, fi bila Filistina khosoh wafiyana ana ibul danil mu'minina ama wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa asbajman walhamdulillahi rabbil alamin para ikhwan adapun arti daripada doa tadi adalah saya ulang Allahumma mungzilal kitab pemugiria wa sahab wahazimal ahzab izim bangsurna alaihim ya allah yang menurunkan kitab yang menggerakkan awan dan menghancurkan pasukan yang bersekutu hancurkan mereka dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka allahumma mungzilal kitab syari al hisab ihzimil ahzab Allahumma zilhum. Ya Allah, yang menurunkan kita, yang cepat perhitungannya, hancurkanlah pasukan sekutu yang bersekutu. Ya Allah, hancurkan mereka dan pura-purandakan mereka. Allahumma anta Wa nasiruna. pura-purandakan Ya Allah engkau pelindung, penolong, dan penguat aku. Dengan engkau aku berusaha. Dengan engkau aku dapat mengalahkan mereka. Dengan engkau aku berperang menghadapi mereka. Allahumma anta rabbuna wa 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 innama yaglibum anta. Ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami dan Tuhan mereka, hati kami dan hati mereka ada di tanganmu dan yang mengalahkan mereka hanyalah engkau. Ya Malika Yaumidin, iya Kanabudul wa iya Wahai wahidat yang merajai hari kiamat hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan.

Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha penyantun lagi maha mulia. Maha suci Allah. Tuhan yang memiliki langit yang tujuh lapis. Dan Tuhan yang memiliki ars yang mulia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwata illa billahil La hawla wa la quwata illa bil azizil hakim. Masya Allah. La quwata illa billah cukup bagi kami Allah dan sebaik-baik pelindung dia adalah sebaik-baik pemimpin dia adalah sebaik-baik penolong tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah apa yang Allah kendaki terjadi pasti terjadi dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Kami berpegang kepada Allah. Kami berpegang teguh kepada Allah. Dan kami memohon pertolongan pada Allah. Dan kami bertawakal kepada Allah. Hasuntana kulla najma'in. Bilhayil qayyumillah dilayam mutu Wadafa'tana su'a bila hawla wala quwata illa azim. Kami mohon pertolongan kepada Allah. Dengan zat, dengan zat yang maha hidup lagi maha tegak. Yang tidak akan mati selama-lamanya. Engkau yang telah mencegah kejahatan dari kami. Dengan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Qadimal Ihsan. Ya Man Ihsanu Fawqa Ihsan. Ya malikat dunia wal akhir. Ya hayu ya qayyum. Ya idal jalal wal ikram. Ya man la yujizuhu syai'u wa la yata'adhamu. Wahai zat yang maha terdahulu. Kebaikannya. Wahai zat yang kebaikannya di atas segala kebaikan. Wahai zat yang merajai dunia dan akhirat. Wahai zat yang maha hidup wahai zat, yang maha dan yang memiliki kemuliaan. Wahai zat, yang sesuatu pun tidak ada yang dapat melemahkan dan melebihi keagungannya. Ungsurna ala a'da'ina ha'ula'i wa ghurihim. Wazirna alaihim fi wa wasalamatin amatin ajilan. Tolonglah kami ya Allah atas musuh-musuh kami. Dari mereka dan dari selain mereka. Dan menangkanlah kami ya Allah atas mereka dalam keadaan sehat. Selamat semuanya. Segeralah ya Allah menangkanlah kami. Sampai di situ doa azab. Ah, Boleh kita lanjutkan dengan doa yang kita baca pada waktu kunut. Tidak kunut. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa la wa nakhla'u Ya Allah, sungguh kami memohon pertolongan padamu. Kami mohon ampun padamu. Kami beriman padamu. Kami tidak mengkufuri kamu dan kami berlepas diri dari orang yang memaksiatimu. Allahumma iya kana budu, walakanu salli wa nasjud, wa ilaika nas'a wa nahfid, narju rahmataka wa naksha adabak, inna adabakal jidda bil kufari mulhik. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Kepadamu kami sholat dan sujud. Kepadamu kami beramal dan berusaha. Kami mengharap rahmatmu. Dan kami takut siksamu ya Allah. Sungguh siksamu pasti akan sampai kepada orang kafir. Allahumma anjil muslimin. Allah anjil mu'minin. Fi biladi filistina khosoh. Wa fi ana ibuldanil mu'minin Ya Allah selamatkanlah orang-orang yang beriman. Selamatkanlah orang-orang Islam. Di negeri Palestina khususnya. Serta negeri-negeri muslim pada umumnya. Allah masfi jarhahum. Wasfi mardahum. Wahyi syuhada'ahum. Hayatan indaka yurzakun. Ya Allah sembuhkanlah yang luka di antara mereka. Sembuhkanlah yang sakit di antara mereka. Dan hidupkanlah syuhadak mereka di sisimu dengan kehidupan yang penuh dengan rizki. Allahumma Aizal islam wal muslimin. Wadil wa syirka wal musyrikin. Wadammir a'da'aka a'da'ad-din. Minal kufaril yahud wasuhyun wasuhyunin wal musyrikin ya Allah muliakanlah Islam dan muslimin hinakanlah orang-orang musyrik hancurkanlah musuh-musuhmu yaitu orang-orang kafir Yahudi Zionis dan orang-orang musyrik Allahumma astud wat ataka alal kufar Alladhina yuharibuna al-islam wal-muslimin. Wasatid samlahum wa farid jam'ahum. Allahumma zalzilhum. Ya Allah. Keraskanlah pijakanmu. Atas orang kafir. Orang Yahudi. Dan sekutu-sekutu mereka. Yang memerangi umat Islam. Yang memerangi Islam dan umat Islam. Ya Allah Cerai berikanlah mereka Pecahkanlah kesatuan mereka Guncangkanlah mereka Dan pura purandakan mereka Allah mansur man nasruddin Wakhdul man muslimin Wa ali kalimata ke yaumiddin Wa sallallahu ala muhammadin Wa ala alihi Ya Allah tolonglah orang-orang yang menolong agama. Hinakanlah orang yang menghinakan agama. Tinggikanlah kalimatmu sampai hari kiamat. Semoga sholawat terus berlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya kepada sahabatnya seluruhnya. Segala puji bagi Rob Tuhan semesta alam. Demikian para hewan semuanya. Apabila para hewan merasa dikunut nazilah agak panjang tadi, bisa ambil saja yang intinya. Yaitu apa? Allahumma anjil Allahumma anjil muslimin Allahumma anjil mu'minin fi biladi Filistina khoso wa fi Itu cukup. Ya Allah selamatkanlah orang-orang mukmin, orang-orang Islam di Palestina khususnya dan di negeri-negeri yang lain pada umumnya. Kemudian ditutup dengan salawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh diulang-ulang karena hanya apal yang pendek. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mukminin fi bilati Filistina khosoh wa fi anil Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mukminin fi bilati Filistina khosoh wa fi anil Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi bilad filistina khuso wa fi ani buldanil mu'minina 'ama wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin demikian para hewan semuanya doa kita untuk hmm. palestina yang sekarang sedang menderita dan Mudah-mudahan dengan kemenangan, kemenangan mereka, maka Masjidil Aqsa akan kembali ke tangan kita. Mudah-mudahan kita dapat sholat berjamaah di sana bersama-sama umat Islam seluruh dunia. Allahu Akbar, Al-Aqsa Hakkuna. Jazakumullah Jazakumullah atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.